cari daya upaya. Nah, masuknya mesti di dalam tauhid juga. Wahdaniyat fil af'al, ingat kala wala khalaqakum wa ma ta'malun, itu masuk ke sana, menandak ikhlas, itu ikhlas tasawuf. Nah, itu dasar tasawuf itu tauhid. Masuk di tauhidul af'al situ. Kan tauhidul af'al itu menafiakan kam mum mumtasir. Illa yataqallasul abdu minasyaitan illa bil ikhlas. Nah, begini kalau laki yang minta menahan makhluk di gangguan itu ikhlas saja. Ya, jadi orang bahari untuk Allah, aku ini jadi bakal kawinan yang nikah menikah ke anak mantin ke duniaan, anak akhiratnya aja. Akhiratnya aja. Tapi mbah sudah nangkat dari wak makan ke ini kah? Saya berlaku itu yang dulu. Masalah kali bayi wak makan tak ini kah berlaki tuan guru dia. Aduh, kagak tahan yo, walah, kagak tahan yo. Jadi semua jual guru pun harus jadi ya. Napa guru ya? Tolik bul ilmi, cakap Allah berzikiri untuk Allah hadisnya. Jadi ya maka kurang nuntut ilmu ya Allah Ta'ala kan menjamin rezekinya. Itu namanya menuntut ilmu aja kalau dia bibinya dan anaknya aja kalau dia anak ada dijamin bujur lah. Coba lihat kan, orang jadi guru bibinya kada guru, anaknya kada guru, yang rajin di tiga orang seruan siapa? Abahnya. Anaknya bibi itu tinggal di rumah ya kan? Oleh sebab itu disuruh menuntut ilmu sarumahan. Itu pang, ini mau pang sorongan aja. Mudahan ya. Tang mau aja berpikir hendak menuntut ilmu. Ikan sabiji huruf aja semalaman, setahun 360 biji huruf. Namun mau menuntut ilmu sehari semalaman, sabiji. Kumpulkan setahun 360. Kali 10 tahun, berapa? Kalau yang ngalihnya ini koler ini, koler. Tapi lebih membaca Quran daripada membaca Quran ngalih juga. Padahal Quran itu hudan lil alamin. Hudan lil alamin. Batu tah lamun yang baca Quran alim. Batu lamun baca Quran ya tak alim. Sebab Tuhan mengatakan hudan lil alamin. Memberi petunjuk lawan alam termasuk batu. Ya kalau batu baca Quran alim, namanya kata alim kurang bacanya. Jelas ya kalau artinya manusia lamunnya rajin baca Quran, tabuka aja hati. Sorot, nahu, balagoh, mantik, usul fikir, hadis mungkin paham aja kan perataan. Asal Quran lancar-lancar membaca. Hudan lil alamin. Hudan lil muttaqin. Mudah-mudahan ya lah. Iya, kita waktu dari Tuhan 24 jam ini ada baca Quran barang sehaji-haji sehari semalaman Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Quran wa nabi dunya qarina wa qul qabri min zawabil qiyamati syafi'a wa rasulatina wa bijamati rafiqa wa nafana bil Quran wa ja'alhu la imaman wa nuran hudun wa rahmah wa nadakirna min huma nasina wa alimna min huma jahilna wa alimna min huma jahilna wa alimna min huma jahilna wa rizukna tilawatahu ana alai wa ana annahar wa rahmatika ya azizul ghafar wa ala azizul wa ala alihi wa sallis hamdan wa ana min masya'allah Allah wa qadalika antum ma'atlah Bismillahirrahmanirrahim.
شيخ محمد أرشد من جعفر القرآن الشيخ محمد فاشكر أن ورد نهج إسماعيل وما شرطنا وعلمنا وعلمنا ومراتنا وطلابتنا ويهدر وعدد إسماعيل إلى أرجى من المسلمين والمسلمات ومن المؤمنين أن الله يحمي درجات الجنة ويحيد علينا وعلى البرية أجمعين من مرضاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ومن طاعتهم وخصوصيتهم وقرارتهم في الدنيا والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل ما نوجد بصوالة إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 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 عن ذكر الحرق كتب يقل والدلالين وانتهى الدافنين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf yakni akil balik bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini, demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang terhenti makbulnya amal itu dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Sesudah kita meyakinkan bahwasanya nikmat Allah yang paling besar kepada kita adalah Islam dan iman, maka kita diwajibkan bersyukur atas dua nikmat itu. Dan bersyukur kepada Islam dan iman itu kepada Allah, yaitu kita harus dan wajib menuntut ilmu Islam dan iman itu seumur hidup. Tidak diperbolehkan menuntut ilmu iman Islam itu bawayah seumur hidup. Tuntut padamu akan ilmu agama mulai tidak lapuk sampai kali yang lahap. Jadi kedada, istilah tamat itu kedada. Tamatnya sekolah agama ini mati, namun belum mati tetap kedada. Asalnya kita dari umur balik sampai kepada kita naik menjadi dewasa sampai menjadi orang tua, kalau pangkat itu asalnya dari sekolah yang paling di bawah sampai jadi presiden umpamanya, maka tetap kewajiban mutlak setiap manusia dan Islam jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu. Maka diharap kepada semua pejabat-pejabat dan istri pejabat dan anak-anaknya supaya hadir di majelis ilmu agama. Kalau sudah mereka tidak ikut hadir di majelis ilmu agama, bagaimana anak buahnya? Sedangkan dia adalah pemimpin. Apabila pemimpin sudah meninggalkan majelis ilmu, bagaimana yang dipimpinnya? Dan setiap orang-orang yang Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperjuangkan Islamnya itu. Orang kaya memperjuangkan Islam sudah tentu dengan hartanya. Orang susah memperjuangkan Islam tentu dengan badannya. Orang pintar memperjuangkan Islam dengan kepintarannya. Pejabat memperjuangkan Islam dengan jabatannya. Keamanan memperjuangkan Islam dengan pangkatnya. Mengamankan, menjaga akan Islam itu. Bukan sebaliknya. Yang kaya memperjuangkan duit, bukan Islam yang diperjuangkan. Pejabat bukan memperjuangkan agama, tapi memperjuangkan pangkatnya jangan sampai turun dan sebagainya.
الكتاب غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قطع الله. Barang siapa menuntut selain dari Islam, ada yang menuntut pangkat, menuntut harta, menuntut kesehatan, menuntut anak, saban hari saban malam dari yang ini maulah anak saja, anak banyak. Waman yang tahu dari Islam dinan walau yukbala minhu, orang itu diusir oleh Allah Ta'ala, tidak diterima oleh Allah. Wa huwa dan ia fil akhirah di negeri akhirat minal khasirin, tergolong orang yang sangat rugi kata Allah. Berusahalah kita supaya diri kita ini jangan termasuk orang yang rugi tadi. Kemudian bini kita, anak kita, orang di rumah kita. Alangkah beruntungnya orang pejabat-pejabat yang duduk di samping ulama besar, ikut mendengarkan hadis dan Quran dan apa-apa hukum Islam, supaya dia itu tahu yang halal dan haram, supaya dia tahu apa hukumnya dalil di sisi Allah, apa yang disebut dalil, apa yang disebut adil dan sebagainya. Dahulu sudah kita bicarakan penyebab daripada krisis, penyebab daripada dijajah oleh orang-orang kafir, penyebab daripada mati tidak membawa Islam dan iman hanya satu, tidak ikut hadir di majelis ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Antara takwa yang diwasiatkan Allah kepada semua hambanya, yaitu menuntut ilmu. Tuhan berjanji kepada orang-orang yang takwa seperti menuntut ilmu itu, wa yarzuqhum min hayth la yahtasib. Selain daripada dihilangkan kesusahan, rezekinya terus-terusan mengalir. Tanggalai apabila ini terus-terusan menuntut ilmu, rezekinya mengalir. Kesulitan-kesulitan dijauhkan oleh Allah daripadanya. Tapi sebaliknya, kalau tidak hadir menuntut ilmu, kesulitan bertumpuk-tumpuk datang kepadanya. Rezekinya dikurangi oleh Allah. Karena sulit, dia suka marah. Memang kalau orang kesulitan berpikir itu penyaritan. Yang kedua ditambah lagi, gajinya dikorteng. Dikorteng. Kasan apa gaji dikorteng? Kasan bayar utang luar negeri. Ujar. Apa arti ujar? Tidak ada kenyataannya. Hanya ujar. Jalannya ada ya, kalau menyetak utang kalau ada ya, mesin kan ada, kalau di sini mesin cetak duit banyak bayar utang lah. Lama membayar utang itu mengambil lawan orang susah, sekian persen diambil di sini kesan bayar utang, nambah utang seorang yang membayar orang pengalamnya limpah pintar tak bisa menunggu. Coba di majlis kita sasak bubuhan pegawai empat mengaji. Karena apa? Hari Minggu, hari prayer. Acara keluarga sudah setengah harian. Ketambak kemana-mana. Sepalanakan. Membawa motor rakyat.
sudah asar selesai acara keluarga, acara agama pun. Coba di majelis kita ni jaksa hadir, keamanan hadir, hijau kuning, bupati hadir, DPR hadir, hadir berkaitan, engkau hadir, pegawai gubernur hadir, gubernurnya kirim salam. Artinya masih ada hubungan kirim salam darah. Pegawai pajak hadir. Yang kalau dapat ulang berkumpul datang situ bawa kertas ngambil duit. Ngarannya itu pungli mana? Pungli mana? Sudah pungli ambil berapa? Kalau menentang kata-kata ini, menentang Quran dan hadis dan ijma ulama yang kita sampaikan Quran, hadis dan ijma. Siapa berani menentang Quran, hadis dan ijma? Tidak ada lain kecuali orang yang benci kepada Islam. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man syafa nafsah. Barang siapa membenci akan Islam, orang itu adalah ada tahu diri. Lawan dirinya ini ada tahu. Talibul ilmi taqabbalallahu barizqih. Talib itu isim fa'il menunjukkan terus-terusan. Kalau orang terus-terusan menuntut ilmu, setiap kata-kata al-ilmu dalam Quran hadis, maksudnya ilmu agama. Atau dengan kata lain, ilmu manfaat. Arti ilmu manfaat, maqaranatul khusyah. Ilmu yang disertai takut kepada Allah. Ya ilmu agama. Bukan semua ilmu. Bukan. Kalau ilmu kekayaan yang ditakutnya apa? Kekayaannya pun lain sudah kamu takutannya, takutan duit kurang. Kalau ilmu berperang, yang ditakutannya musuh datang. Bukan kepada Allah takutnya, bukan. Kalau ilmu kesehatan, yang ditakutkannya itu stroke dan LL. Semua itu bukan Allah yang ditakuti. Kadang sedikit itu orang takut stroke, padahal bukan Allah itu. Kita disuruh takut kepada Allah. Coba periksa masing-masing. Udah takut kepada Allah, kah? Masih takut kepada yang lain dari Allah kah? Ada kejadian orang takut bukan kepada Allah. Ditambah lucu lagi. Ini orang kalau bisik, iwak tah malam turun. Melihat ayam. Melukupi intalo, pecah intalonya jadi anak. Tukupinya, si ayam tadi umahnya tadi, lawan ayam basah. Supaya ayam itu pada merasa ditangkap, merasa diselimuti. Jadi sunyi, mana ayamnya? Ambilnya ayamnya, tinggalnya anaknya. Menulis surat. Rupanya maling ini bisa menulis juga lah. Kurang sekolah juga tuh. Tulisannya disitu sepedol. Nang saya ambil aja umumnya ayam aja. Anaknya karena masih kecil, tolong supaya diharap buatan. Kena lamun kadang saya ambil pula. Wassalam. Gara-gara kada beriwa malam berjalan ke belakang rumah orang. Itu di Martapura kejadian itu.
akhirnya kampung Bajaga termasuk yang jaga arwah Kyai Rais. Kyai Rais ini orangnya pintar. Jadi Kyai Rais namun di kampung ada kawan nangkap maling ini. Bukakan ke padang malingnya. Kita berat sampai di padang malingnya. Yang sudah ada di padangnya, menunggu kita menggali. Ujar ke kawan yang melawan Kyai Rais. Namun dibukakan ke padang, padang luas. Yang mendanainya buka. Yang berdiam dia nyawa. Mendanai hansip. Memang hansip tuh. Sekali Kyai Raisnya sunyi-sunyi siang. Menyambung penjuluk panjang penjuluk disambung sedikit tiga ngalir yang berkesan ini ketawa dulu sebab aku ini memusyahadahkan Kyai Rais mengulang penjuluk disambung tiga kemudian diangkat sini kakait naik kakait nanggilah kakait itu kawat kawat banal diangkat di ujung diikat sidinnya saling pesekan ayo ya Kyai Rais ini ada sudah bayangannya lalu digerak dia maling sampai ke padang Kyai Rais ini hilang ada di padang selalu buka malingnya ambil sin penjuluk dikait sidin dan penjuluk batasnya dah jaga Rais namun menangkap lontangan kalah kita kurang baparan sorong kada mbah nyarabah ke jurukup ayo ya Kyai Rais kawan sidin menangkapi maling itu balik kalah batang muha malingnya hibak londo bot masih ditangkap bawa ke kampung ikat di tiang lestrek kan tarang kalah di tiang jaminya lagi kan anak karena anaknya berokok barataan orang kada takut kanker berokok barataan yang ada dengan godang garam ada dengan macam-macam rokok bahasa isyatan kasihan dan maling handak dia kira-kira berokok ini dia handaknya puting rokok yang menyala itu dibutuh maling nah jatuh terus berokok tuh nah apa aja malingnya menangis dan sampai 50 puting rokok yang menyala takkan marah kalapaler deh sakit pada kayak ujar Kyai Rais sebelum di neraka rasai dulu di sini siksanya supaya sempat bertaubat jadi di sana lepas datang pulang si kong ada apa maling melikit rokok kasihan utuh jangan berokok utuh tak jangan dibawa apa dicucur dengan pulang bulunya bakar itu kesel tutup rani banyak aku dengar kabarnya aja anda empat campur dengan itu urusan polisi lain apa kalau Kyai Rais kan hansip termasuk polisi juga polisi kampung akhirnya bertaubat maling itu bagus matinya mengarang maling lah mati ada aja kualitasnya anaknya pulang dua itu yang menggantikan abahnya aneh mau putus kalau orang biasa kencing manis ada tuh anaknya yang kencing manis dia jadi yang menyimpan ada anaknya menyimpan dia yang korupsikan dia disambung dia oleh anak buahnya sama aja matinya pangluru masuk surga itu kunci pertama taubat pada Allah lalu kalau bertaubat pada dahulakan ibadatnya apa aja yang kita gawe kalau diterima Tuhan selama taubatnya belum wujud ini orang banyak memantar banyak ibadah tapi kada tahu kunci supaya ibadah itu makbul taubat kada tahu kenyua dulu dari yang macam-macam Tuhan warna ibadah kalau orang nak berhumah kan itu juga lah dibalasihi perhumahannya dulu ditabas sentilangnya dibuangnya banyaknya disergani ya kan lah
musimnya kada musim tikus, hanyar baulah palayan. Masudah baulah palayan, hanyar merabak. Ya, sedang banyaknya ingin separuh landa, anak banyaknya dana sedang dipangkas dulu anak barunya, hanyar baundur gawi, tapi beruntung. Ya, ada juga gawi yang beruntung, tapi untung. Cobaan orang, orang menanam banyak sambil pengarah tak jajak. Ya Allah, waktu hari sebelum memberanah jadi tajak, kita ambil itu diampakan kan. Bener kalau ini enak banget. Lo diberi akan lingkut lingkut aja anda. Kecuali lingkut udah rabah, kecuali banyak yang udah tangan ini rabah juga. Jauh di mana kitabnya? Wa mala wa alam. Biar gara senang. Mati sudah gara senang. Jago sini kembali pulang kamalannya waktu nak batangan itu. Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Hanya mulai menanam. Yang akan menanam udah. Dalam surah apa itu? Ija wa ka'atul. Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Mulai ya. Jadi yang nak batangan bani itu ada Qur'annya juga. Yang dibaca dulu kalau. Ini kada datuk belum sekarang bagai jadi ujar itu datuk apa kada boleh kita datang lah jadi datang di rumah datuk sekali di rumah kan dalam ada kan orang datuk itu bawa dua politik tikus tikus itu datuk ya di rumah doang itu dua jangan ngomong tikusnya aja hancur kalau bantar lantinan dihancur makannya dan apa biar Allah ini putri jadi lawan tikus itu juga mbak ma'atul juga kan dar ini padahal putri ini kan ngigut ini padahal tikus sarik-sarik kan ini jangan bantar batis tolong ikut dia paham rupanya kenarannya politikus politik itu adalah tikus harus ada kucingnya yang ditakutkannya nyerang-nyerang orang ada politikusannya jadi sembunyian ormas dia hendak sekumpul dari langkah aku ini lain pahaman umum aja kok ngalihan menyambut ormas datang kemari. Ormas itu kan bini-bini dan sangat oleh menggerak. Nasib, emang nasib. Cari kerjaan, itu kan tabuh kuburan. Sekali dia berbicara dengan ormas, bang itu dia. Masa nak menggantungannya omas, yang ada mungkin bapak kebunuh ormas jalan nak kemari kenapa kalau ormas itu pakai tuan organisasi masyarakat kami justru yang nak kemari su amin rais yang nak kemari baca tuhan sedikit musuhnya nak sehingga lebih dikamanakan, jadi kan mari gak kamanakannya kan dia ketawa aja, kan dia menghadapi aku, yang uyuh pinggang duduk yang uyuh menghadapi yang pinggang duduk ke aku ini kan mana ada kesa ini cus keras teruskan dari paham jiwa kan pemimpin-pemimpin itu yang mau luakan akan bawahannya mengaji ilmu agama pasang kalinya yang sudah diluakan karena mau empat buah berarti itu lain kan anak buah seorang karena anak buah itu kan yang kayak pembulu bahu tangan susu pusat
hari-hari yang sebulan rendah aja antara burung batang paha, lintuhut, landau, anggar kaki atau batis kapalannya umpat sekalinya bahu nampak tinggal itu ngarannya ngarannya kurang mati jadi hantu. Kepala aja umpat yang lainnya kada. Termasuk penyebab daripada tiga perkara orang yang kada umpat mengaji agama. Pertama penyebab krisis. Yarha'ullahul barakata min kasbihin semalam. Dua, yusallitullah alaih sultan yang darima dijajah orang. Maulah dijajah orang. Kada gampang. Belanda menjajah, kenapa kita? Jepang menjajah, kenapa kita? Sekolah Darussalam itu waktu Jepang masuk Quran. Guru-guru Darussalam sama sekurusin alih buat yang dalam darum di partainya baik, darumnya membajak anak. Buatnya dalam darum di partainya baik, darumnya membajak anak dibunuhnya secara perlahan. Memang ada orang-orang yang kada umpat mengaji itu pikirannya menyariki lawan yang mengaji. Apalagi yang mengaji ini tidak nyaman hidup, ini sakit, iri dengki. Sejarah menunjukkan Rasulullah tanah tumpah darahnya Makkah. Orang Makkah sendiri yang hendak membunuh. Sehingga Nabi pindah ke Madinah. Bujur malahan bangsa Quraisy sendiri bubuhan silin sendiri nang mengapalainya Abu Lahab. Itu sejarah nang Abu Lahab nang mengapalai marina Nabi nang kada marina Nabi gin bangsa Amang saja Abu Jahal Amang umpat dia. Coba. Kemudian sepupu dan menantu Nabi Sayyidina Ali hendak jadi imam di masjid. Cucu kurang orang pedang. Apa kabar? Meninggal. Bujur kah? Sayyidina Utsman rahat membaca Quran, panggal panggulu, bujurkan. Ini khalifah mah, artinya orang yang menjadi khalifah Nabi. Ini sejarah. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diracuni oleh orang di makanan, mati, bujur, mata Mas Muman. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu apa bapak hantam rawan pedang bujur. Cucu Nabi Sayyidina Husain Sayyidina Hasan diracuni di dalam makanan yang dimakan sidin oleh bini sidin yang bujuran bini yang berbujuran ini yang meracuni. Kada mengira bini meracuni laki itu kada masuk akal. Sejarah. Padahal aturannya bini itu kan kada masuk di akal tuh namanya asa kada diterima istilahnya polisi itu polisi sah ngombi lamun bini meracuni laki ngombi polisi kenapa dia bingung mengegas kali bini-bini itu artinya dasar anu ada berpikir mentega kalau dasar anu puan oh tega sekali ya thank you teganya
istri meracuni sang suami. Kada masuk akal. Sayyidina Husain adanya di Karbala ditatap dulunya. Badan di Karbala hanya di Mesir. Apa kepalanya di sepak sepak ujar orang urus sunnah sepak. Memang orang urus sunnah ini bahasanya bujur. Kalau guru urus harap itu kita menyambak sepak di makam menulis sepak awalah menulis mesti sikap 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 niat niat mulanya sikap di sepak sepaknya kepala Sayyidina Husain jadi awal awal sepak bola kepala Sayyidina Husain yang diulah bola. Oleh sebab itu ikan tahu sejarah sepak bola. Bola itu asalnya diulah kepala Sayyidina Husain. Jadi kalau ikan itu ketujuh menonton sepak bola, berarti ikan itu memusyahadakan kepala Sayyidina Husain di sepak-sepak orang. Apalagi anak-anak kita, Muhammad Amin dan Hafiz itu kalau bisa sepak bola. Awalnya membawa bola, kenapa ada pada sipak terus lakunya itu. Muhammad Amin dan Hafiz itu kan andalan sebelah. Sakumpul sebelah. Nantinya mau dipandari ke kadang-kadang ano, ano teh tadinya. Nah itu mau kandangan jangan keluar ke nanti nebat teh 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 teh. Untung kada amun teh sebalahnya ulang ya tiga umang ngalir bagaimana kurang amun teh dekatnya ini pati bukan amun teh eh berabel lah. Amun teh dari sekolah berpangkat kan dikirim ke Kota Baru. Oh, Kota Baru itu kan orang awam bandar. Jadi pas sampai Kota Baru, inya kan kepala pertanian, perkebunan. Juru amun teh melihat pisang, pisang alih. Jadi orang Kota Baru kan maalih kapurun pisang. Sampai pulang ke sawo, sawo alih. Dikabur pulang sawo dialih pulang. Limau alih dialih pulang limau nah, orang Kota Baru rupanya lah amun teh bisa kok paham gara-gara pandai sorong ya orang uyuh lupa alih pandai pakaian dinas empat ya pakaian dinas maaflah wali kota banyak baru ini amun teh lain iyan lain ini amun teh baru. Ini bupati ano Kota Baru ada juga harga sarannya. Sekolah baru salam akhirnya jadi bupati bagus juga itulah perjalanan ke mana kau tahu. Sudah pakai yang dinas misalnya yang kayak apa kau tahu. Berjalan ke pasar iwak Kota Baru kan banyak iwak lah. Ini apa bu? Bahasa Inggris di anti, bahasa Emonta. Ini dia orang Kota Baru. Anak undang Pak A. Pak undang ya. Satu kilo ini berapa? 2000 Pak. Oh mahal sekali ya. Kak ada misalnya misalnya. Oh dinas. Kita potong aja udah mempercepat waktu. Kenapa tangannya kurai-kurai, tapi kurai tapi tinggi. Lanjut di gapitnya, ngalo keluar aslinya, menjepit leh kau. Menjepit leh kau. Menjepit leh kau. Alah kursar orang kandangan pulang 10 tahun di Mekah pasif banget bahasa Arab melawan aja ternyata
kafir sekali berkio lawan Arab sudah tak lagunya masih ada. Padahal ta'al itu kan hampung di pandangan tak ini ada ya, kalau kali buang bekawa mesti ada baunya. Tahunan lagi berpanjang ke hari nak pejar kibang belakang itu di mana itu bertahun. Anu cinge aja kenapa ya, kenapa ya kampungnya bilang anu cinge mertakura cinge aja. Ini ada yang bikin pasan bulannya tuh. Ji menjepit mereka. Kesian mementai nyekesahnya mintu bahari lilin dinyalai jadi baju siapa nak tahu pak memogah lilin dengan kantut nomor satu. Jadi berdua lima berkumpul 17 Agustus andangan berkantut pada pajak berabai pada pajak negara pada pajak pak kurang mentah berhimat banyak keluar tadi lalu pajak ya lalu jangan lain amun tahi pajak amun tahi amun tahi ini yang kuat wabari terkesa apa ini penyambung lidah beneran di ini aja lah tadi yang kata umpat mengaji agama sifat 20 orang baca pada datang fikih pada datang tasawuf pada datang penyebab dari krisis dua penyebab daripada orang-orang kafir memasuki negara kita. Sekarang orang-orang kafir masuk ke Indonesia membawa mesin cetak dolar, ternyata dolarnya cetakan palsu. Mudah-mudahan itu. Per seleksi orang luar negeri juga nampak masuk. Per seleksi kalau ngapa buat bang ngepek kasih biar bupati kurang lebih aja ini tapi bisa aja di Aceh yang terkenal bahwasanya Aceh itu kan nomor satu kurang di Mekah. Sekarang Aceh berapa hektar tanah ditanami ganja? Iya. Kada tersedih. Memang Nabi Adam lawan Iblis kada pernah ketemu. Iblis itu kada bisa garing. Buktinya aku ni dokter. Pernahkah Iblis tak nama? Jadi inya tu sehat, jadi inya harik banget lawan anak cucu Nabi Adam. Macam-macam anak cucu Nabi Adam ini dihaur dan diganggunya oleh si Iblis. Minuman-minuman dimasukkannya di situ di Iblis, artinya yang haram. Karena si Iblis tahu apabila orang Islam anak Nabi Adam ini tamakan kami menang haram niscaya masuk neraka. Iblis itu kada kawa masuk surga, kada hakun masuk surga serangan kecuali membawai anak cucu Nabi Adam ke dalam neraka anak bakawan. Jadi minuman dimasukkannya nang haram di sana, makanan dimasukkannya juga di sana. Nah, anak cucu Nabi Adam ini ketujuh benar menukar minuman makanan yang diperodok oleh Iblis. Hanya hanya
maksudnya anak kita tamakan gulaan yang diulah iblis, anak kita masuk neraka. Kullulah min nabata min haramin tamaru awladihi. Nang anaknya si penjual daripada benda-benda yang bercampur dengan haram itu orang Islam. Ini nang anak. Kalau sudah di kampung-kampung itu banyak produk iblis yang menjual itu tadi orang Islam, otomatis orang-orang di kampung itu tertukar produk iblis. Tulisannya di sana ditanggung halal. Memang kalau dibawa aja kan halal. Menyimakan dan minum siapa tahu. Ingat aku banyak iblis ini apabila makan halal, minum halal, neraka. Lalu ini urung situ hendak memasukkan orang Islam ke dalam neraka. Karena hirinya lawan batu Adam asalnya. Sampai terkicik-kicik di anunya anak Nabi Adam yang di ganggunya. Nah disinilah apabila kita ada ilmu agama yang kuat, kita diberitahu bahwa ini adalah syubhat atau haram. Dan kita diberi Allah Ta'ala kekuatan iman untuk meninggalkan yang syubhat yang haram walaupun nyaman benar dan kita kelaparan. Laparnya luar biasa, makanan nyaman benar, tapi kita diberi Allah ilmu manfaat, iman yang kuat, ada mau memakan itu walau mati kelaparan. Tapi kalau kada ilmu agama, iman kada kuat, sejauh-jauh apa makanan minuman yang haram itu didatangi. Di rumah banyaknya yang halal. Kenapa jadi keluar pada rumah, duduk di restoran yang belum tentu lagi halal haramnya. Serumahan tulak bermotor di restoran juga. Maaf ada. Ya kan? Yang disuruhnya banyak minumannya di situ tadi kada tahu apa di rumah aja setruk baulah di rumah bola sarang jadi kada ada memakai pengawet dan setruk yang ulahan di rumah itu kada ada memakai napa ngarannya itu anu sari manis takut nih dokter ke sari manis itu napa bahaya lamun yang baulah setruk kadang makai gula, sari manis gantinya yang baulah setruk itu orang Islam yang memakan kegerba bahaya penyakit itu orang Islam juga. Ya Allah, kenapa jadi menipu orang Islam? Aturannya orang Islam itu menjagakan saudaranya, bukan menipu orang saudaranya. Karena jahilnya tadi yang ketiga balanya orang yang kada umpat hadir di majelis pengajian tiga ilmu agama itu mati kada membawa iman mati kaku kan. Jadi kita itu sangat khawatir kalau pula warga kita itu nah bacari aja bahuma aja orang tulakan darak-darakan mengaji kada umpat khawatir kita. Kalau-kalau yang ini penyebab krisis dan penyebab dijajah orang dan penyebab matinya tanahnya kada beriman. Menuntut ilmunya pulang udah 10 tahun dan ngaji anti dan enggak kada ada antinya minal mahdi ilal lahdi kada ada antinya. Talibul ilmi tetap kalau berizki orang menuntut ilmu agama Allah Ta'ala nang maongkosinya. Apa artinya? Ongkosnya itu banyak dibari Tuhan. Awak kada uyuh mencari ongkosnya. Cuma talibu disitu senantiasa menuntut ilmu. Talibu isim tafel tupidul istimrar. Coba lihat orang menuntut
menuntut ilmu, menuntut ilmu sampai berhasil alim atau disebut dengan sekarang tuan guru, iyalah adalah yang kesusahan adalah kadang-kadang ya ke orang yang saluan kalah yang dihadapkan guru itu kadang-kadang enak ada nyaman, orang-orang nyaman-nyaman apalagi kenapa sebuah kamar hibak makanan dasar guru mangsana kalau ada jadi gurunya ditanya aja nasib kenapa nasib? Nasib bungkus jelas kalau sudah nah lalu anak-anak tuan guru nih sudah tahu aja abah makanya itu nah dibantu Tuhan kenapa ada mau menyambung lawan abah ada mau menyambung kenapa waktu banyak dibuang-buang hendak sengsara lah hidup hadis Nabi lagi man mata wa huwa ala hadhil halah fa huwa syahid. Rasanya kitab ini ada dalam Kifayatul Adhiyah ada kan? Barang siapa mati habis umur masih menuntut ilmu agama maka syahid akhirat. Kubur selama dikubur ada disiksa. Siksaan kubur termasuk pertanyaan munkar nakir. Jadi jelas orang yang mati menuntut ilmu ada ditanya munkar nakir. Ada disiksa selama dalam kubur termasuk hancur. Matinya orang alim ada dimakan badannya oleh bumi ada hancuran. Mun ada aja jalannya supaya jangan disiksa, jangan ditanya, jangan hancur. Ya itu untuk ilmu sampai mati kenapa jadi kada mau hendak buruk ke dalam kubur. Orang bahari lah terpernyatan dalam langgar. Becari umpamanya bupati becari duit umpamanya umur 15 tahun umpamanya 15 sampai 40 berapa tahun 25 tahun bisukan sampai kamarian mencari duit 25 tahun kemudian duitnya itu tadi di nah pengennya dikumpulkan tanda-tanda ditabung kebanyakannya orang bahari menabung itu menukar berlian ada sebahagiannya menukar emas bahari lah gitu. Sebab dolar belum ada waktu itu yang pindah menukar gitu. Jadi intan lawan emas 25 tahun berusaha ujungannya disangkutakan ke intan dan ke emas. Ada namanya ketakan ketebuan. Kepalakan ketebuan perumahan sebagainya. Kemudian terus yang lewat malam hari habis sembahyang isya makan guling. Ini sejarah ini datu kita. Jam 1 malam bangun, jam 2 hilang pada rumah. Bapak menyubarang atau kahiga rumah, mendatangi tuan guru. Mengaji jam 2 malam mengaji. Nang dikaji sifat 20 parukunan dan tasawuf. Bini lawan anak guring. Pukul 4 gurih, bini dan anak belum bangun. Jadi kada tahu bini dan anak, pabila laki ku, pabila abah ku mengaji, kada tahu ini. Kurang balik. Ayo, 25 tahun, sebelum malam, alim kada ada. Alim. Bini anak kada tahu. Sampai 40 tahun usianya antih di pasar kada kelihatan lagi sebab tabungan yang 25 tahun cukup gasan menghadap 23 tahun lagi umur 40 tambah 23 umur balik 60 jadi ini kan tadi dikuit sebiji jual
Ada lagi di pasar, ada lagi, ada terlihat di pasar lagi. Kayak orang wahid ini juga, ada 40 itu ada terlihat di pasar lagi. Di toko aja. Sebab tahu sejarahnya ini. Sejarahnya. Nah, rasanya kayak itu juga, seorang orang wahid ini kayak itu juga. Di 40 itu tetap urusan dunia sudah. Yang masih yang di toko-toko itu belum 40, umurnya 14-an aja. Bagaimana tidur? Karena ilmunya ada, mulai jam 2 sampai jam 4 mengaji. Wiritan dibaca oleh guru tadi. Itu yang dibaca. Sahurnya untuk 23 tahun, intan tadi, kuit sedikit juga, anas tatak juga. Kemudian ditatak juga. Artinya ditatak kebun atau ditatak berapa berapa meter kan? Misalnya 20 kali 40 jual kebun. Tahan kasarnya. La ilaha illallah. Limahnya rasa uyu, berzikir sedawanan, iya kekawanan. Tak jahilan kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak jahilan kok, kami. كلما رمت بناسك sambil berzikir كلما رمت بقربي Allah, ujian yang lain. Ini berdua aja nih. Nama baca kasidahnya Bapak Jalan. Tashtahid niran, tashtahid niran qalbi. Ha'inaha illallah. Itu darian duit ada sudah. Baitu bilang memang di sana pulang berdua di bulu sana. Zadani wasnul, zadani wasnul, wasnul muhibbah. Ujian di situ pulang dua. Hakada halul. Belajar sudah Allahu Akbar maknanya ini Lailallah maknanya ini ulama runa pun dikurbi maknanya ini kurang belajar 25 tahun mengaji pukul 2 sampai jam 4 berilmu ma'amal serta ilmu bahwa mati kan itu Bapak Rama membagi waktunya orang kali. Wayah ini karena kadada imam, karena kadada pengetahuan sejarah, kada kawah nak menurut. Nah, sudah tahu sejarah orang bahari membagi waktu, fabi hudahu muqtadi. Nah, sekarang hendaklah merubah menurut nang bahari membagi waktu. Masihnya kena sudah uyuh juga kalah. Uyuh artinya sudah uyuh. Jadi pengapar parutnya. Coba alih aja. Ma'adad, ma'adad. Dia nak habis cerita. Ma'adad, ma'adad. Ma'adad, ma'adad. Ya Rasulullah, ma'adad.
ربنا 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 الله بدا احينا بالايمان فقنا من الايمان واخلصنا لله الايمان برحمه الله الرحمن الرحيم masih sama panas-panas ayamnya sekungan baikkan ramenya hari ya Allah wayah ini tengah malam kemos mbah maghrib kemos siang kemos malam jumat salawatnya tinju malam sabtu dalailnya tinju malam arba'ah baca maulidnya tinju jadi ngarannya menuju akal masyarakat memasak-masakan tinju apa mudahan aja di Mertapura jangan membuka arena tinju habisnya kena aku dan buka latihan tinju buang-buang waktu aja. Ini mengatakan kita ini umur berapa sudah? Dan aku ini umurnya umur yang terakhir. Coba itu 1361 Hijriah 27 Muharram lahir. Sekarang 1423. Nah itu 3 dipotong 1 62 artinya umur sudah. Nah ini kan akhir Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram memasuki tahun 1424. 4 potong 1. Nah ya aku ini kan umur terakhir. Umur terakhir setahun ini umur terakhir. Matinya masyarakat sudah tahu aku ini umur terakhir, tahun ini tahun terakhir, jangan lagi awakku ini dibawa ke situ kamari. Ini sudah umur yang terakhir ini sudah. Jangan dibawa ke situ kamari lagi. Hendaknya mengetahui, jangan hendak dibawa pikiranku ke politik, jangan. Sudah umur menikmati.